Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang saya cintai, alhamdulillah pada hari yang ketiga ini kami mengisolasi diri. Kami dalam keadaan sehat walafiat dan kami masih bisa mengerjakan kerjaan-kerjaan yang ada di tugas kami dan bisa menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Cirebon. Pada hari ini pun kami mengikuti acara pembukaan dan kami mohon kepada seluruh SKPD dan para karyawan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon masih tetap harus bisa bekerja dengan baik dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan kami mohon kepada masyarakat agar tetap menjaga kondisi kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, dan juga cuci tangan, agar COVID-19 di Cirebon ini hilang, dan masyarakat Kabupaten Cirebon ya, sehat walafiat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para petugas medis protokol kesehatan yang telah bekerja dengan baik dan bisa membantu menangani masyarakat Kabupaten Cirebon yang terpapar COVID-19. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat agar kita menangani COVID-19 ini kita dengan mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati, yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dan bagi masyarakat yang sudah kena, jiwanya harus tenang dan harus bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berintrospeksi diri, dan kita harus ada rasa optimis untuk bisa sembuh, dan kita harus husnudon terhadap takdir yang kita tangani, yang kita lakukan. Jadi jangan sampai setelah kita kenal lalu kita uring-uringan, lalu kita salah menyalahkan satu dan lain. Kita harus baik sangka terhadap apa yang takdir Allah berikan terhadap kita dan kita lalu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya dengan sehat dan kami bisa melakukan kegiatan-kegiatan kerjaan kami dan kami alhamdulillah bisa fokus dan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.